Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asufi B. Asama. Hari ini saya nak menceritakan tentang kosmetik and labeling. So, seperti yang kita tahu, kosmetik bahan untuk skincare macam perfume, apa-apa yang skincare lah, apa ni macam lebihnya kepada perempuan lah kan untuk skincare ni. So macam kosmetik kita dah tahu, for labeling. So labeling ni macam kita tengok produk. Produk mesti ada labeling. Mesti ada contoh macam ingredient dia, apa yang ada dekat dalam sesuatu produk tersebut kan. Okay, saya bagi contoh sekejap eh. Okay guys, so seperti contoh saya bawa tutorial. So macam kita boleh tengok kat sini. Sekejap eh. Fokus. Fokus tak? Okay, takpelah. Saya bacakan je lah. So dekat sini dia dia tulis formula provides long lasting protection with present skin feel and all day fresh. So dia tulis kat sini anti yellow for white clothing kan. Lepas tu non alcoholic. So yang tu lah dia tulis dekat ingredient. So kat depan ni kita dapat tengok nama produk tersebut. Okay, so objektif tajuk kita pada hari ini iaitu cosmetic and labeling. Objektif dia ialah providers guardians of the labeling requirement of cosmetic product. So saya translate kan. Menyediakan atau memberi panduan untuk keperluan pelabelan produk kosmetik. So macam kita tahu, setiap produk mesti ada dia punya label sendiri untuk setiap produk. So macam contoh saya bagi tadi, dia ada tulis apa isi kat dalam dia, apa yang digunakan kan. So kalau macam produk skincare penting untuk ada dia punya labeling. So kita boleh tahu sebab kulit semua orang tak sama. So kita ada allergic kan, allergic pada apa-apalah kan. So pentingnya labeling ni untuk kita tahu ingredient dekat dalam dia, sama ada yang penting halal dan haram tu yang paling penting kan. So sebab kita pengguna Islam, so kita kena tahu apa kat dalam produk tersebut lah, apa ni bahan selamat atau tidak. So kalau macam produk tu terkesan kat kulit kita, so kita tahu apa yang kita tak boleh pakai. Ha, macam tu lah. So move up kepada scope and definition. So name of cosmetic product means the name given to a cosmetic product, which may be invented name together with a trademark or the brand name. So macam kita semua tahu, setiap produk mesti ada benchmark dia sendiri, ada logo kan. Macam contoh okay, macam ni. So kita tahu Adidas, siapa je tak kenal Adidas kan. So logo dia tiga palang macam ni, so bawah dia Adidas kan. So macam itulah contoh untuk produk lah, untuk produk kosmetik, untuk benchmark dia. So pentingnya benda ni untuk first untuk customer tahu apa yang dia beli kan. So apa produk apa daripada jenama apa dia beli. So abang ni macam orang show kan, tidak kan benda ni elok untuk dipakai. So kalau dah ada benchmark, so orang tak keliru antara produk-produk kan. Sebab produk banyak keluar macam benda yang sama tapi kualiti berbeza. So dengan nak membezakan kualiti dengan dia punya ni, so kita kena ada benchmark, kita ada kena logo, ada nama, nama company tu penting. Okay, so so that's all for cosmetic name. So kita move up kepada secondly, immediate packaging means the container or other form of packaging immediately in contact with the customer product. So
Pembungkusan segera bermaksud bekas atau bentuk bungkusan lain yang bersentuhan dengan produk kosmetik. So, ini berkenaan dengan packaging untuk produk lah. So, macam produk. Packaging ni penting eh. Penting untuk tarikan customer, penting untuk storage. So, kepentingan untuk customer adalah menarik minat. So, kadang-kadang orang tengok kotak ni macam menarik kan. Macam menarik. Ish, lawa ni kotak ni. So, dia macam tertarik nak beli. So, bila dah tertarik nak beli tu, ia jadi satu tarikan untuk customer membeli barang produk daripada kita lah. So, secondly, pasal storage. Pentingnya sesuatu produk tu punyai packaging yang sesuai, sebab bila storage, kita nak simpan barang tu, kita perlukan tempat yang fit untuk kita susun kotak tu. So, tak membazir ruang. So, macam contoh produk kita besar ni, Kotak kita tiga kali ganda besar daripada benda ni, kan dah membazir ruang. So, dia dapat mengelakkan daripada perkara tersebut berlaku lah. Okay guys, so kita bersambung kepada part 3. So, kita nak menceritakan tentang outer packaging. So, outer packaging means the packaging into which is placed the immediate packaging. So, pembungkusan luar bermaksud bungkusan di mana diletakkan bungkusan segera. So, saya bawa contoh ni eh. Sekarang, dia ada packaging dia, bungkusan dia. So, macam, so kita tengok kat dalam dia. Yang ni untuk tester je lah. So, dia ada macam ni, tiga sabun apa, shampoo. So, ini untuk shampoo, body wash, semua adalah kat dalam ni. So, dekat sini kita boleh tengok packaging dia macam ni. So, nama dia ni, apa nama dia? Kundal. Daripada packaging kita boleh nampak nama, kan, nama produk tu. So, and white mask and so on lah. So, kita dapat tengok expired date dia. So, bila ada packaging ni kan, packaging yang macam ni. So, exactly ni apa ni untuk tester. So, dia tulis untuk not for sale lah. So, okay, so dekat sini, dekat packaging dia, dia akan tulis how to use. So, macam mana nak guna shampoo ni, sabun badan ni semula kan. So, dia akan tulis berapa cara dia, ada minit tertentu kena apa, kena basuh. So, lepas tu kena tunggu, jangan bilas lagi kan. Macam tu lah. So, dia ada tulis caution in use. So, dia ada tulis lah apa ni benda yang tak patut, yang untuk dekat letak campur sekali kan, don't apply semua. So, nak kena avoid apa. So, dekat bawah dia, dia ada tulis notified and imported by. So, skincare ni dia akan tulis dia punya penghilangan produk ni dekat mana. Dan alamat tu penting eh, untuk kita tahu mana location produk ni dibuat. So, ada apa-apa problem. So, untuk kita nak buat report ke apa, kalau ada problem lah kan. So, kita boleh report kat sini. Okay. Dia tulis made in mana. Okay. Macam produk ni dia tulis made in Korea. Tak apa guys. Tak apa, tengok lah. So, macam ni lah packaging dia. So, dia jimat ruang sebab dia ada 3 pack je kat dalam ni. So, ada 3 pack. So, dia jimat ruang, tak makan ruang kan. So, macam kita tengok, dalam satu packaging boleh letak 3 produk. So, macam ni, ni yang dikatakan packaging segera, packaging luar dia lah. So, ini packaging yang
produk, untuk produk tu kan. So dia ada akan tulis bahan-bahan dia, apa semua dia pakai ni, untuk apa mask. So ada campuran apa ni untuk dia punya body wash. Okay, so macam ni dia akan tulis. Tapi yang ni dia tulis bahasa Korea lah, saya tak faham dia nak baca. So dia ada tulis made in Korea. So kita tahulah benda ni datang daripada mana kan. So move up kepada part yang last kali, dia menceritakan tentang labeling. Maksud labeling ni, so labeling means information writing or printed or graphic matter on the immediate or outer packaging and form of landfill. Okay, so pelabelan bermaksud maklumat yang ditulis atau dicetak atau bahan grafik pada bungkusan segera atau luar dan sebarang bentuk risalah. So macam saya bagi contoh produk yang sama, saya buka ada banyak sangat. Dia macam ni kan. So macam ni kita tengok tadi, saya ceritakan dia ada tentang cerita dia kat luar kan. So apa kat dalam dia. So macam ni, dia gunakan, saya rasa dia gunakan printed kot, sebab dia print dekat packaging dia macam ni kan. So dia tak pakai macam stiker ke apa lekat kan macam tu. So dia punya grafik dia yang ni lah kan, grafik dia dia pakai untuk menarik perhatian customer lah. So dia punya packaging botol dia macam tu. Ni gambar botol dia, kalau nak beli dia punya ni. Yes. Labeling of cosmetic product. The name of the cosmetic product and its function unless it's clear for the presentation of product. So dia bercakap tentang nama produk kosmetik dan fungsinya, kecuali jelas dari pembentangan produk. So macam ni dia bagi advantage lah kepada macam macam kita, macam saya cakap tadi, ada produk yang ditulis kat packaging je. Okay dah, lepas tu dekat dia punya macam dia punya ni, dia punya ni dia tak ada tulis dah apa dia punya kandungan dalam dia apa semua kan. So macam tu, tu dia maksudkan tadi, jelas produk ni apa ingredient kat dalam dia apa semua, daripada mana semua kan. So benda tu jelas. Okay, next. Instruction on the use of the cosmetic product unless it is clear from the product name or presentation. So sama macam tadi, arahan penggunaan produk kosmetik kecuali jelas dari nama produk atau persembahan. So samalah macam saya terangkan tadi, dia tak perlu nak showkan lagi kan, sebab dia dah ada packaging yang lengkap lah untuk orang dah baca kat situ. Okay guys, for the last one, food ingredient listening. The ingredient must be declared in descending order of weight at the time they are added. Perfume and aromatic composition of the raw material may be referred to by the word. So senarai ramuan penuh. Ramuan mesti dinyatakan mengikut turutan berat pada masa penambahan komposisi minyak wangi dan aromatik serta bahan mentahnya dapat disebut dengan perkataan. So dia bagi contoh seperti minyak wangi. So macam kita tahu minyak wangi banyak campuran dia, minyak dia, alkohol dia, belah mana semua kan. So dia nak setiap tu kena ada turutan dia. So turutan dia, dia akan listkan mengikut apa yang dia masukkan dulu. So macam dia masukkan alkohol, so dia kena tulis kat situ. Lepas tu second dia letak apa, third dia letak apa. So macam tu lah. So that's all for today. Thank you for listening for my presentation. Thank you guys sebab tengok video ni. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.